سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبوس الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفزيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Muhammad Taufik dari Pan mengucapkan selamat dan sukses kepada Pensi Al Mujaddid 2016 Sabang Indonesia. Pensi Al Mujaddid 2016 Sabang Indonesia. Good luck for Pensi Al Mujaddid 2016 Sabang. For Pensi Al Mujaddid. Allahu Akbar. Halo. Halo. The best never last, even the best can be. Allahu Akbar. Kepada pelajar kelas 6 Al Mujaddid terdepan dan menyapa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريم. Dari bumi Al-Mujaddid kami ucap salam kepada masyarakat Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Sabang beserta staf dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pesantren Terpadu Al-Mujaddid. Yang terhormat para Dewan Guru Pesantren Terpadu Al-Mujaddid. Yang terhormat para tokoh masyarakat yang telah berhadir dan hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirakum ala dini kullih. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، pada saat ini banyak dari kita yang lebih mementingkan dunia yang fana ini dibandingkan akhirat kelak nanti. Karenanya kami berdiri di hadapan hadirin sekalian ingin menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Hancurnya Agama Akibat Kelalaian Umat. Dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56 yang akan dibacakan oleh kori kita berikut. Bismillahirrahmanirrahim. قل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين الصلاة ويؤتون
zakah wa yu'tun zakata wa hum raki'un wa man يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang mengerjakan salat, menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Fa inna hizballahi humul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayuhan nas, laqad kanatil ummatul islamiyyatu fi ma madha mutamassikatan bi kitabillah amilatan bi sunnatin nabiyha salihatan fi a'maliha karimatan fi akhlaqiha basiratan fi diniha wa dunyaha raqiyatan fi adabiha wa ulumiha fakanat azizatan jalilatan muhibatan sahibatan sultani wa sulati ala man adaha. Kaum mak, kaum ayah, dan rekan-rekan Bang Bandung, umat Islam di masa jelek, gumat kaum mak talau agama, gepedoman bak kitab Allah, geteladan bak Rasulullah, gepegut amalan soleh, muakhlak mulia, maju lam adat dan ilmu. Oleh karenanya, orang yang berkasa, mulia, penuh keagungan serta maha kekuasaan. Ladies and gentlemen, a silly Muslim in the past kept to the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Holy Quran. The person like this is advised to novel character in manners and science. Therefore, they become mystic and novel mighty powers. Para hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, umat Islam pada masa lampau merupakan umat yang perkasa, mulia di sisi Allah, penuh keagungan dan memiliki kekuasaan yang kokoh tak tergoyahkan. Hal itu disebabkan karena umat Islam pada dulunya berpegang teguh dengan kitab Allah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulnya, berakhlak mulia dan tak kalah dalam masalah adab dan ilmu mereka. واليوم تغير أمرها وتبدل حالها اختلت عقائدها فسدت أعمالها ساءت معاملاتها وعادتها جهلت أمر دينها ودنياها تتخبط في ظلمات الجهل
wa ma dzalika illa li annaha khalafat kitabaha wa inharafat an tariqil hadi nabiha wa sarat wara'a hawaha wa fatanat bi zakharifil hadaratil muzayyafah wal madaniyatil kadhibah wa zannatil ibahiyata hurriyah wa ta'addat hududal aqli wad din wa aghdabat khaliqal ardi was sama' wa sa'at haluha. Tapi tak urangnya kamu ubah keadaan umat Islam. Runtuh akidah, rusak dum amai perbuatan, hanaget dalam pergaulan dan kebiasaan, balai dalam urusan dunia dan agama. Tanpa urangan kadikuasai hawa nafsu, urangan kamu kurung dalam gelap jih kebodohan. Hingga ba'akeji urangan kamu langgar batas akai dan agama, urangan kamu pemurka yang and today, the condition of Muslims has changed, such as collapsing the Aqidah, bad society, bad relationships and habits, ignorant in world affairs and religion. Moreover, they are trained in the darkness of ignorance. There is no other cause of the crush except as Muslims today live Al-Quran. They departed from the instruction of their prophet and even to the overpowered Allah. They are defined by the threats of modern civilization. However, they think that allowing everything is freedom, so that they feel at the limits of reason and religion. They make the word of the creator of heaven and earth, then avail them. Tapi saat ini, umat Islam telah berubah. Runtuh akidahnya, rusak amal perbuatannya, buruk pergaulan dan kebiasaannya. Bodoh dalam urusan dunia dan agama, dan terperangkap dalam gelapnya kebodohan. Tidak ada sebab lain dari hal tersebut kecuali umat Islam pada saat ini meninggalkan kitab Allah, melenceng dari jalan yang telah diberikan Nabi Muhammad, dan telah terperangkap dalam hawa nafsu, serta terperangkap dalam peradaban modern yang palsu, dan membuat murka sang pencipta langit dan bumi, maka buruklah keadaan mereka. ما هذا الفساد في أمة شعارها الإسلام وأساس دينها القرآن؟ ما هذا التدهور الخلق في أمة رسولها سيد ولد عدنان؟ أرأيتم أن دينكم لا ينحد بكم إلى مراتب السعادة فاتبعتم دينا غيره ينحد بكم ويسعدهم؟ كلا والله لا رضي إلا به ولا سعادة إلا به ولا فلح إلا به ولا فرس للناس من مخاطر الشقاء في الدنيا والآخرة إلا به. هنا كهنجوران لغي بأورانيو بأمت yang شعر ده إسلام dan هنا كهنجوران أخلاق لغي بأورانيو بأمت yang رسول ده محمد. Ladang urang dipikir agama Islam hanya pusat urang yang bahagia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah dijanjikan bagi umat Islam kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahi, menyokan laginya hana kejayaan, kemajuan, pulang kemenangan menyokan dengan agama Islam. Dan hana pertolongan bagi umat manusia dari bahaya kesengsaraan dunia dan akhirat menyokan dengan agama Islamnya. Indeed, the image at this day is not because the Shia religion of Islam and Holy Quran, but because the bad habits of the human. There is no deterioration as well as now of Ummah the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do you believe that Islamic religion doesn't make you feel unhappiness, so that you will follow the other religion that can make you happy? Wallahi, there is no happiness except with the religion of Islam, and there is no progress except with the religion of Islam. Semua kerusakan ini tidak akan terjadi pada umat yang syiarnya adalah Islam dan dasar agamanya adalah Al-Quran. Serta tidak ada kemerosotan akhlak yang seperti kita rasakan pada saat ini pada umat yang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian berpendapat bahwasanya agama Islam tidak bisa membuat kalian bangkit dalam tingkat kebahagiaan, maka kalian pun pindah ke agama-agama lain yang bisa membuat kalian bahagia. Wallahi, tidak seperti itu. Tidak ada kemenangan, kemajuan, kejayaan, dan pertolongan bagi umat manusia dari kesengsaraan dunia dan akhirat
kecuali dengan agama Islam. Mungkin dari syarahan singkat ini dapat kita mengambil kesimpulan sebagai berikut. Satu, umat Islam dulunya jaya karena berpegang teguh dengan kitab Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Dua, hancurnya umat Muslim saat ini karena terperangkap oleh gelapnya kebodohan dan tertipu oleh peradaban modern. Tiga, kerusakan di dalam agama pada hari ini bukan karena syiarnya Islam. Akan tetapi, kehancuran di dalam agama pada hari ini dikarenakan kebiasaan buruk umat itu sendiri. Empat, maka dari itu marilah kita merubah kebiasaan buruk kita dengan berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan mengerjakan sunnah Rasulullah agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum mak, kaum ayah, dan rakan-rakan bandu-bandu, mungkin Syekh Ohno pidato singkat yang kita mau sampaikan lebih nan kurang kamu laki mu'ah menyena tuto kamu yang salah mu'ah kamu laki pak urung dron menyena tuto kamu yang hanane mupun tak pulang pak po pengebira seki anak muda sabang jak tuntut ilmu agama kena pak pesantren kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Army Zama. Siapa yang tidak kenal dengan air minum ini? Sangatlah terkenal dengan cita rasanya yang khas. Air minum ini sangatlah bersih, suci lagi mensucikan. Diambil dari mata air pilihan, diolah secara higienis, dan diproduksi tanpa kemasan. Di balik itu semua, ternyata air minum ini sangatlah berkhasiat bagi tubuh kita. Mau tahu khasiatnya? Mari kita simak bersama-sama. Now at Army Zama. Now at Army Zama. Nah, ternyata itu dia khasiatnya, bikin hidup lebih greget, letih, lesu, lemas, minggat seketika. Melihat gelombang
yang hanyut, ada yang terpendam, ada yang terpendam, ada yang terhimpit di rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanah lencong yang bermain tiba-tiba terporak-poranda. Di tegak
segala benda adanya. Thank you.
Selamat malam Kota Salam. Bagaimana kabar Anda? Masih semangat? Oke, bersama kami di sini Tolong teman-teman sekalian, berhubung beratur-baturun lagi di luar nih untuk meliput langsung bagaimana kondisi Sabang pada malam hari ini, mari kita simak liputan. Ya, terima kasih buat Brother Fahri dan Brother Wahyudi yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk meliput langsung suasana Kota Sabang pada malam hari ini. Para hadirin yang di sana, saat ini saya sedang berada di Kota Sabang, tepatnya di Jalan Perdagangan. Berdasarkan pantauan saya, pada malam hari ini Jalan Perdagangan terlihat sangat sepi, tidak seperti biasanya. Hal ini juga terjadi pada beberapa tempat lainnya seperti Sabang Fair, rumah saya, dan tidak sempat. Banget gak sih brother? Pasti, peta sekitarnya itu konten baik, marvelous gede. Oke, Sabang Pemfret, setelah ini kita masih punya acara terus suci. Contohnya brother? Oh, contohnya setelah ini kita punya dari Alejandro The Walker, Drama Tragedy, Rafa Igeleng, and Fashion Show. Selamat menyaksikan. Thank you.
I'm tuned off the rip. That's the man who put me in the end. The fuck with him, I put him down quick. Try to first man anybody, won't talk about the click. I've been thinking, taking life, no one wanted him, he couldn't die. Do y'all really know who y'all fucking with? Yeah, I mean, you can't blame me for wondering. Doesn't matter, could be winter or the summer on the road. I do one direction, numbers out. Yeah, son at Mac low. When we was pumping for 8 months, we put a stick on our back and I was stepping up on every single track, though. Collect. I'm a dog, listen to the Lord, please speak himself. No
Pesantren Terpadu Al-Mujadi akan mempersembahkan drama tragedi yang berjudul Sultan Iskandar Muda dan Tragedi Putra Mahkota Sultan Muda. Selamat menyaksikan. Tentara kita sudah siap untuk menghadapi tentara Portugis. Bahkan latihan pun telah kita tingkatkan. Anakku, bagaimana keadaan tentara kita yang sakit? Apa mereka sudah siap untuk bertempur? Alhamdulillah yang mulia, tentara kita yang sakit sudah sehat dan siap untuk menerima perintah dari yang mulia. Menteri Mahmud, baik Sultan. Persiapkan persediaan makanan dan minuman untuk tentara kita selama dalam pertempuran. Baik yang mulia. Menteri Abdul, baik yang mulia. Persiapkan persenjataan tentara kita untuk menghadapi tentara Portugis. Baik yang mulia. Anakku, bagaimana strategi kita untuk melawan tentara Portugis? Mari ikut dengan saya yang mulia. Tentara kita dengan kekuatan penuh akan melewati Selat Malaka untuk bertempur dengan tentara Portugis. Dan kita telah menempatkan beberapa tentara kita, ditambah dengan tentara yang akan diberangkatkan dari Aceh. Insya Allah, dengan izin Allah, kita akan memenangkan peperangan ini. Amin. Wahai rakyat, ini adalah negara kita. Kita wajib untuk mempertahankannya, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Wahai rakyatku, perjuangan kita sekarang pada hakikatnya adalah untuk anak dan cucu kita, agar kita terbebas dari penjajahan. Maka daripada itu, ikhlaskan diri kalian untuk berjihad di jalan Allah. Dan jikalau kita mati, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mati syahid. Wahai rakyatku, tunjukkan keberanian kalian. Pasrahkan diri kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doakan kami yang mulia. Berangkatlah bersama pasukanmu. Allah akan bersamamu dan doa kami di sini selalu menyertai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.
Dengan izin Allah, perjuangan kita dapat berhasil dan kita membawa kemenangan. Tapi ingatlah wahai rakyat, jangan kita berbangga diri dengan apa yang kita raih sekarang, karena masih banyak perjuangan-perjuangan untuk mempertahankan negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai rakyatku, setelah ini kita rawat yang sakit dan kita kubur saudara-saudara kita yang mati syahid. Ayo kita angkat mereka. Mendapat kemenangan. Menteri Badaruddin. Baik yang mulia. Kuburkan dengan layak tentara kita yang meninggal dalam pertempuran. Baik yang mulia. Menteri Hasan. Baik yang mulia. Berikan perobatan yang cukup untuk tentara kita yang terluka. Baik yang mulia. Anakku, istirahatlah, karena masih banyak tugas kerajaan yang wajib kamu selesaikan. Baik yang mulia. Menteri-menteriku, besok kita berkumpul kembali untuk mengusahakan siapa pewaris tahta setelah aku meninggal nanti. Baik.